Hey, what's up guys, welcome back with me Raka Oldi. Dan balik lagi di channel gue, terkece, terhits, dan terbobrok ya. Di channel yang ada faedahnya tapi bisa menghiburkan semua para warga bumi yang lagi betulis-betulis ya. Oke, sebelum ke videonya, jadi kemarin ada yang komentar di video gue, "Bang, kok lu gak pernah ganti spray sih bang? Bang, spray lu itu-itu aja bang." Eh, lo gak ngerti banget anak kosan ya. Anak kosan tuh ganti spray 2 bulan sekali bos. Enggak 2 bulan sekali juga sih, setahun. Aduh. Ya udahlah ya, gak usah mentingin tentang spray ya. Pokoknya kalian fokus ke muka gue yang udah mulai glowing-glowing ini ya. Glowing dari mana, goblok. Oke lah ya, kali ini gue mau nge-reaction dari Instagram. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa di follow Instagram yang udah gue react ya. Jangan lupa juga follow Instagram gue @rakaoldi. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Bantu gue untuk mencapai 500 ribu subscriber akhir tahun ini. Amin. Ya udahlah, gak usah lama-lama, gue sebelum langsung aja kita video guys. Oke, yang pertama, kalian suka juga nggak suka kalau lihat cowok lagi parkirin mobil atau motor? Damage-nya, damage dari mana orang kayak gini ya? Aduh ya Allah, judulnya aja kayak supir fuso lintas provinsi anjir. Supir travel kayak supir bus Pulau Indah Jaya sama. Rusuh banget kayak parkir mobil kol buntung apa sih, nggak ngerti anjir. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, guys. Kalau perempuan selingkuh tidak apa-apa. Mungkin hilaf ya, nak ya. Tapi kalau laki-laki selingkuh itu salah, tidak dapat dimaafkan. Eh, buset. Itu pasal 1. Oke, bentar nih. Gue bacain, guys. Mungkin kalian nggak jelas dengernya. Jadi katanya kalau perempuan selingkuh itu tidak apa-apa, mungkin hilaf ya. Kalau laki-laki selingkuh itu tidak bisa dimaafkan, itu pasal 1 katanya ya. Karena memang laki-laki tempatnya salah dan dosa. Kalau perempuan itu hilaf ya. Gila. Iya Bu, betul. Betul, hilaf. Aduh, ini ibu-ibu ngajar apaan sih anjir. Dia bilang gini guys, karena laki-laki itu tempatnya salah dan dosa. Eh, gitu gak sih? Kalau perempuan tuh hilaf. Aduh, ibu, ibu. Bener-bener. Oke, kita lanjut. Oke, ada yang komen. Semua orang memiliki kebahagiaannya masing-masing. Cakep. Oke ya, kita lanjut ya. Tidak ada yang dipermasalahkan dengan video ini. Mirip Amanda Manopo atau Mbak Andin? Emang ya mirip? Katanya. Coba kita lihat. Najis. La ilaha illallah. Aduh. Ah. Anda bukan mirip Amanda Manopo atau siapa tadi? Mbak Andin, Anda mirip Amandel. Amandel, tau gak sih Amandel yang di leher, ah? Oke. Okay. Ini CWK apa CWK, guys? Ah? Ayo loh. Ayo loh. Tapi tangannya ini sih kayak tangan-tangan cewek ya. Mama papa ingin lihat perjuangan dirimu untuk. Tapi kalau cewek ya, kalau cewek berkumis tipis terus alisnya tebal, wow, wow. Itu yang dicari-cari para kaum lelaki, guys. Itu yang dicari-cari ya, asal kalian tahu ya. Oke, okay. Aih. Dia pasti mau uwu-uwu nih, guys, nih. Tuh. Niatnya uwu-uwu, malah jadi iwi-iwi. Apa sih, anjir? Aduh. Niat mau uwu-uwu, malah berakhir di rumah sakit. Kan nggak lucu, ya nggak lucu. Pensiunan clickers, oke. Okay. Aih. Aduh, sugar mami, sugar mami. Farah Irul, oke. Farah. Anjas. Idiu. Irul, oke. Coba kita lihat Irul ya. Oke, siap. Oke. Oh, udah habis. Irul bukannya glow up malah glow down. Glow down dong, glow down. Aduh. Nama-nama cewek yang gua tinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Buset. Nadia, oke. Okay. Risa. Aulia. Lagi tuh Slavina. Maafin gue.
Ada yang komen lagi goblok banget dah. Itu yang main tuyul dan bayul ya. Aduh. Masih kecil udah main TikTok kan gak boleh ya. Ini orang tua anjir, bukan anak kecil. Ah, glow up teruk. Ah, teruk kapan sih? Anda akan terkejut, oke? Didi. Ai. Kok bisa gitu? Aris. Astagfirullahalazim. Brandly. Ya ilah lidahnya Roy. Oke, Roy masih bisa diselamatkan ya. Mel. Allahu Akbar. Ngapain melet-melet lu, ha? Ini tolong dong, tolong ada yang kenal Roy enggak, Roy? Roy, tolongin tuh Roy masih bisa diselamatin, Bos. Masih ya, masih bisa lah ya. Eh, mau pamer. Ada yang tahu nih. Kotak anjir. Hey, boy boy. Benar. Dia ini kayak musuhnya boy boy boy. Siapa? Ayo tebak. Musuh lu. Latin. Nih kita cari ya. Kita cari kalau kalian enggak percaya ya namanya. Siapa? Adudu boy boy boy. Ini kita lihat guys, kita lihat. Kita lihat. Mukanya kotak. Mukanya kotak. Ya Allah, Robi. Astagfirullahaladzim. Sumpah gue bengek anjir. Kenapa bisa kotak itu? Cetakannya gimana sih? Oke lah. Lanjut. Anjir. Asik. Pakai iPhone 11 dong. Kalah gua. Aki sugar. Ngapain tong? Tong lagi. Ah, ketika lo bersama orang yang tepat, Masya Allah. Semoga kita juga bisa langgeng sampai kakek nenek ya guys ya. Amin. Tuh, romantis banget gitu tuh. Ini seneng banget ngeliatnya guys. Tuh kan. Oke, ngasih bunga dong. Wow. Luar biasa ya. Oke. Oh, dia nembak cewek ya. Eh. Oh, pacarnya dateng. Ai. Fuckboy, ternyata anda fuckboy. Oke, bentar gue bacain dulu. Jadi ini si cowoknya udah deket sama cewek lain. Padahal sama cewek sebelumnya belum putus. Sosokan nembak depan orang banyak lagi. Pakai bunga taunya si cewek dateng. Oke. Berantem dah tuh. Aduh. Kamu jahat banget sih. Aduh. Bisa gitu ya, dia punya dua tuh bisa gitu ya. Gue satu aja gak abis bros. Bros lagi bos. Dian. Hehe, lu ganteng dah. Tumben tiba-tiba chat gini. Lo ngapa? Hehehe, ajakin gue nge-Starbucks dong. Tapi lu yang bayar. Bener-bener ini cewek ya. Ha. Pulangnya tahu kan harus ngapain yo ilah. Oke, ada yang komen lagi. Nitip spam. Aduh. Oke lah ya. Kalau kamu rejekin ke Starbucks, kita pulangnya ke hotel ya, ke hotel. Oke, mau ngapain nih? Ngapain? Hey, ngapain, Dek? Adek. Tolong ya, kita ulang ya. Apa? Anda minta duit, ah? Ulang lagi, guys. Polos banget, ya Allah. Polos banget main TikToknya. Gini, Ade. Bukan gini. Ini minta duit. Anda minta duit, ya. Aduh. Testimoni glow up jalur K-pop, oke? Sebelum mengenal K-pop. Ay. Gila. Bisa gitu ya? Kok bisa sih anjir? Hah? Kok bisa orang-orang pada glow up itu kok bisa gitu? Pakai apaan gitu loh, ha? Please kalau kalian tahu resepnya kasih tahu ke gua di kolom komentar ya. Gua pengen banget glow up anjir. Nama-nama cowok fuckboy, oke. Okay. Dimas, Rangga,
Dika, Sandi, Aldi, gua nggak ada dong, Rizky, anjay ada nama gua dong, Raka, Angga, Daniel, oke, FF, Sri Mulyani, oh anak FF yang bikin, anak editor berkelas, oke mantap, apa ini cowok humoris, humoris banget, humoris banget mukanya, Joker Indonesia anjir. Joker Indonesia, astagfirullahaladzim. Oke, ini apa lagi nih? Sudahkah Anda bersyukur? Lihatlah orang luar sana, masih ada yang belum punya tempat tinggal dan memutuskan tidur di atas daun pisang di hutan pula. Kasihan sekali dia ya. Please lah, bagi kalian yang masih punya tempat tinggal, bersyukurlah bro, jangan so insecure-insecurean. Semoga gambar ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar mensyukuri nikmat Tuhan. Rasa ingin membantu. Ini bukan gembel ya, asal kalian tahu, ini bukan gembel. Ini cewek pasti habis enak-enak nih. Ya Allah ya Robi. Ini 5 menit sebelum kejadian, Bos. 5 menit sebelum kejadian ya. Dan sebelum viral juga pastinya, oke. Parfum Stella jeruk enggak bikin kalian mual di mobil. Cobain durian, bro. Oke, Stella. Durian. Durian beneran anjir. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kenapa durian beneran yang digantung di sini? Kenapa gitu? Ha? Anda banyak duit apa gimana? Ya oke lah guys, segitulah aja video gue kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa, santuy pokoknya ya. Ya udah, sampai jumpa di next video.